Pentingnya peningkatan peran dan keterlibatan perempuan dalam kehidupan publik dalam lintasan sejarah nasional telah menjadi hal penting yang diperjuangkan para tokoh perempuan Indonesia. Upaya meningkatkan emansipasi kaum perempuan agar bisa menjadi mitra sejajar dengan laki-laki ini pada awal abad ke-20 pernah diperjuangkan secara gigih oleh Siti Walidah yang lebih dikenal dengan nama Nyai Ahmad Dahlan. Kota Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pelajar merupakan rumah kelahiran banyak tokoh nasional yang jejak jasanya masih bisa kita rasakan hingga kini. Salah satu tokoh nasional dengan jasa dan jejak langkah panjang yang lahir di kota ini adalah Siti Walidah atau Nyai Ahmad Dahlan. Siti Walidah lahir pada 1872 di kawasan Kauman yang terletak di belakang Masjid Gede Yogyakarta. Walidah merupakan putri Haji Muhammad Fadil, seorang ulama penghulu Kraton Yogyakarta. Beliau itu lahir dari keluarga yang keluarga yang mempunyai way of life untuk kehidupan manusia di dunia itu harus didasarkan pada dasar agama atau kehidupan spiritual. Nah, kehidupan spiritual di sini adalah kehidupan spiritual Islam. Jadi semua hidupnya itu, langkah-langkah hidupnya itu harus didasarkan pada ajaran agama Islam. Nah, ajaran agama Islam itu terdapat di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Untuk bisa mengetahui Al-Quran dan Al-Hadis, orang itu harus bisa mengerti, memahami, dan harus bisa mengetahui sesuai dengan apa yang dimaksudkan di situ. Meski pada masanya anak perempuan tidak lazim menempuh pendidikan di sekolah formal, Siti Walidah tetap mendapat pendidikan agama dari ayahnya. Ia juga dididik berbagai hal terkait hakikat perempuan, baik dalam peran dan statusnya sebagai istri maupun sebagai ibu. Hal yang kelak banyak menjadi pijakan pemikiran dan aktivitasnya saat ia bergiat di organisasi. Waktu itu di Kauman ada tradisi bahwa perempuan memang tidak sekolah. Jadi sekolah tetap laki-laki. Dan itu sudah ada di benak protes dari Siti Walidah yang sangat cerdas dan luar biasa. Walidah merasa bahwa semua perempuan berhak pintar, ayah, ya kan? Dia dalam bahasanya seperti itu. Akhirnya karena Kiai Fadil, ayah Siti Walidah itu ada seorang yang tokoh luar biasa juga. Kiai Fadil ini tetap membimbing anaknya untuk belajar sendiri di rumah, belajar Arapegon waktu itu. Dari kecil jiwa leadership Nyai Ahmad Dahlan untuk memimpin itu sudah luar biasa. Ketika dia sudah mengumpulkan anak-anak di sekelilingnya, umur 7 tahun sudah berani mengajari Al-Quran dan Arapegon kepada teman-temannya. Kamu ini sudah bukan anak-anak. Saat usianya menginjak 17 tahun, Siti Walidah dinikahkan dengan sepupu dekatnya, Muhammad Darwis, yang belakangan berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Kala itu, tradisi pernikahan antar kerabat keluarga masih lazim dilakukan di Kauman. Pada zaman itu memang di Kauman itu dikenal dengan pernikahan antar saudara. Dan mereka dijodohkan antar kiai, antar keluarga. Siti Walidah dengan Muhammad Darwis atau Kiai Ahmad Dahlan besoknya itu kan juga saudara sepupu. Nah, ini memang di Kauman itu sangat terbiasa sampai sekitar 1970-an lah. Itu apa, tradisi pernikahan antar keluarga besar itu masih terjadi di Kauman. Nah, ini memang kemudian kita satu Kauman itu kadang-kadang satu kampung ini saling bersaudara. Dari situ sisi ya bersepupu gitu ya. Jadi artinya bahwa itu keluarganya itu memang keluarga yang customize-nya itu seperti itu ya. Itu menguntungkan karena dengan begitu cocok kan, cocok. Setelah suaminya, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Islam Modern Muhammadiyah pada tahun 1912, Siti Walidah turut membantu aktivitas dan perjuangan suaminya. Si Nyai Walidah ini justru dia itu yang menggerakkan ekonomi keluarga. Suaminya seorang aktivis yang geraknya luar biasa ini ya, padat. Kehidupan keluarganya tetap jalan. Nah, dialah yang menjadi penopang bisnis keluarga batik, dia yang menjalankan. Termasuk merintis pengajian-pengajian yang nantinya itu jadi semacam perkumpulan. Terinspirasi berbagai gerakan pembaharuan yang digagas suaminya pada tahun 1914, Siti Walidah mendirikan perkumpulan Sopo Tresno yang giat menggalakkan pengajaran agama dan pemberdayaan bagi kaum perempuan dari segala usia dan status sosial. Ketika kita memiliki masalah,
Lewat Sopo Tresno, Siti Walidah merintis forum-forum pengajian bagi perempuan muslim, dimulai dari lingkungan Kauman dan banyak diikuti para buruh batik. Forum pengajian ini di kemudian hari menyebar ke kawasan Lempuyangan, Karangkajen, hingga Paku Alaman. Respon masyarakat luas itu kan sangat-sangat dramatis gitu ya. Jadi ada misalnya dari Kepanjen, itu lalu mendeklar ingin bergabung. Bagaimana caranya bergabung? Jadi makin banyak, makin besar, lalu kemudian itu mendorong untuk penataan lebih modern, lebih institusional, ya. Lalu itulah embrio dari Aisyah. Kunci untuk mengubah kehidupan awal abad 20 ya, kaum perempuan itu kan masih dianggap manusia kedua, itulah itu ya. Jadi untuk peran-peran publik itu belum diperhitungkan. Karena apa? Memang kondisi kaum perempuan itu ya terbelakang pendidikannya. Nah, salah satu untuk apa kunci untuk apa menaikkan derajat kaum perempuan ya lewat pendidikan. Makanya dakwah dan pendidikan itu sebenarnya satu ini ya. Satu konsep itu pada waktu itu, karena ya aktivitas dakwah juga kontennya ini untuk mendidik ya. Lewat Sopo Tresno, Siti Walidah tidak hanya memprakarsai pendidikan agama bagi kaum perempuan, tapi juga merintis pengajaran membaca dan menulis huruf Latin. Di mata Nyai Walidah, cara yang paling baik untuk memberdayakan perempuan hingga bisa menjadi mitra sejajar bagi laki-laki adalah lewat pendidikan. Gerakan pendidikan lewat Sopo Tresno yang digalakkan Nyai Walidah ini di kemudian hari menjadi cikal bakal berdirinya Aisyah, salah satu organisasi perempuan muslim pertama di Indonesia. Nyai itu pada waktu pendirian Aisyah yang pertama, dia karena merasa tidak mampu, buta aksara, yang gak bisa bahasa Indonesia, gak mau menjadi ketua pimpinan pusat Aisyah. Aisyah, organisasi sayap perempuan Muhammadiyah yang kini menjadi salah satu organisasi perempuan terbesar di Indonesia ini, didirikan pada 19 Mei 1917 atau 5 tahun setelah Kiai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Meski merupakan penggagas utama pendirian Aisyah, Siti Walidah atau Nyai Ahmad Dahlan berbesar hati untuk tidak menduduki posisi ketua Aisyah. Jabatan pimpinan puncak Aisyah saat itu diamanatkan kepada Siti Bariyah, salah seorang murid Siti Walidah dan Ahmad Dahlan yang dikenal cerdas dan memiliki kemampuan berorganisasi yang bagus. Nyai itu pada waktu pendirian Aisyah yang pertama, dia karena merasa tidak mampu, buta aksara, ya gak bisa bahasa Indonesia, gak mau menjadi ketua pimpinan pusat Aisyah. Pertama kali itu adalah muridnya yang paling pintar, Bariyah. Bariyah ini adalah kadernya, gitu ya. Bariyah adalah kader, kemudian mereka yang Ibu Bariyah ini juga mengikuti terus apa yang dilakukan Kiai maupun Nyai, sehingga paham betul, begitu ya, paham betul pikiran-pikiran ini. Kemudian yang kedua tentu Kiai sendiri ya tidak berharap bahwa pada waktu itu sedang memulai dua-duanya ini, supaya bahwa ini orang lain itu juga diberi kesempatan. Orang lain itu diberi kesempatan, jangan ini tidak, saya yakin tidak punya pikiran untuk kemudian semuanya itu dilakukan sendiri, karena meyakini bahwa Muhammadiyah Aisyah ini harus terus disemaikan. Salah satu tujuan penting pendirian Aisyah yang tidak bisa dilepaskan dari pemikiran Nyai Ahmad Dahlan adalah untuk memajukan perempuan muslim melalui jalan pendidikan. Terkait hal itu, salah satu program yang digagas Aisyah pada masa-masa awal keberadaannya adalah mempelopori pendirian tempat-tempat pendidikan bagi anak usia dini yang kini dikenal dengan Taman Kanak-Kanak. Beliau berpikir bahwa fondasi pertama dalam pendidikan ini selain keluarga adalah anak-anak balita. Nah, karena balita itu adalah awal masa emas perkembangan seorang anak, waktu itu Nyai memiliki
ide untuk membuat sekolah khusus untuk PAUD, kalau kita sekarang PAUD ya, untuk seperti TK itu yang bernama Froebel. Jadi bagaimana waktu itu anak-anak diajari untuk menyanyi, anak-anak diajari untuk selain mengaji huruf Latin. Nah, jadi dari awal memang itulah. Jadi TK pertama itu sebenarnya cikal bakalnya adalah perjuangan, salah satunya perjuangan Nyai Ahmad Dahlan. Lewat Aisyah, Nyai Ahmad Dahlan juga menggagas pendirian langgar perempuan pertama di Nusantara. Pendirian langgar ini menjadi simbol kesetaraan perempuan untuk berkesempatan mendapatkan pahala sholat berjamaah seperti laki-laki. Sebagai seorang yang menguasai ilmu agama, Nyai Ahmad Dahlan dikenal piawai berkhutbah dan berceramah. Dengan keluasan pengetahuan agamanya ini, Nyai Ahmad Dahlan tidak segan menyampaikan pemikiran-pemikirannya yang terbilang maju pada zamannya. Di dalam khutbah atau ceramah-ceramahnya, Nyai Ahmad Dahlan misalnya tidak segan menyuarakan penentangan terhadap kawin paksa. Berbeda dengan pemahaman banyak orang Jawa yang pada masa itu masih kental diselimuti budaya patriarki, Nyai Walidah berpendapat bahwa perempuan diciptakan Allah untuk menjadi mitra sejajar bagi laki-laki atau suami-suami mereka. Dalam Al-Quran itu nyebut kehidupan semuanya itu, Allah menciptakan kita itu sama kedudukannya, sama, tidak ada satu lebih tinggi dari yang lain. Masing-masing punya keunggulan, masing-masing punya kebutuhan. Perempuan tidak lebih tinggi dari laki-laki, laki-laki tidak lebih tinggi. Masing-masing saling membutuhkan, itulah dunianya. Perempuan itu jangan hanya dilihat sebagai orang yang nikah di domestik. Enggak. Di domestik juga bisa, di luar juga bisa. Masing-masing bisa menggunakannya sesuai dengan kebutuhannya. Itu aja. Dan kenapa perempuan? Saya meyakini karena hadir dengan keyakinan keagamaannya. Ya. Keyakinan keagamaannya bahwa perempuan juga harus maju. Perempuan sama dengan laki-laki yang memiliki potensi diciptakan oleh Allah untuk bisa berkiprah. Perempuan juga punya hak untuk bisa membantu banyak orang, pihak lain, sekaligus perempuan sendiri itu juga harus punya jiwa yang mandiri. Pemikiran progresif Nyai Ahmad Dahlan tak bisa dilepaskan dari pengaruh suaminya, Kiai Ahmad Dahlan, pendiri organisasi Islam Modern Muhammadiyah, yang menjadi teman diskusinya sehari-hari. Beliau hidup di zaman yang betul-betul masih tradisional, tetapi pikirannya maju, sebagaimana pikiran-pikiran Kiai Dahlan sebagai suami. Dan saya meyakini, ini keyakinan saya, bahwa ada dialog-dialog yang luar biasa di dalam kehidupan di rumah untuk memperjuangkan kemerdekaan, untuk mempersiapkan Indonesia merdeka, karena waktu itu Aisyah Muhammadiyah hadir sebelum Indonesia merdeka. Berbagai gagasan dan upaya Nyai Walidah dan Kiai Ahmad Dahlan untuk memodernisasikan pemahaman Islam pada masa itu sempat mendapat berbagai rintangan. Tak hanya berbentuk kecaman yang datang dari banyak pihak, namun terkadang juga dalam bentuk tekanan massa. Langgar Kiai Ahmad Dahlan di Kauman misalnya pernah dirobohkan oleh massa yang menuduhnya sebagai ulama palsu. Swarga nunut neraka katut. Nah, itu adalah filsafat Jawa yang ingin dihindarkan oleh seorang Nyai Ahmad Dahlan. Jadi bagaimana perempuan itu bisa naik surga karena ya memang kontribusi dia. Bukan karena dia ditarik suaminya. Atau kalau kemudian dia masuk neraka ya karena kesalahan dia. Itu jadi belum tentu seorang suami naik masuk neraka, istrinya juga ke neraka, enggak, belum tentu. Nah, tapi konsep Jawa itu tertanam. Dan itu yang kemudian digebrak oleh Nyai dan Kiai melalui Muhammadiyah dan Aisyahnya. Terutama oleh Nyai ketika dia itu bergerak untuk pemberdayaan dan pencerdasan perempuan. Perjuangan Nyai Walidah Ahmad Dahlan untuk memajukan harkat dan martabat perempuan pada tahun 1920-an telah mendapat apresiasi luas. Tak hanya dari lingkungan keluarga Muhammadiyah, tapi juga dari sejumlah kalangan di luar organisasi keagamaan itu. Karena ketokohannya, pada tahun 1926 misalnya, Nyai Ahmad Dahlan terpilih sebagai pemimpin Kongres Muhammadiyah ke-15 di Surabaya. Nyai Walidah menjadi perempuan pertama di Indonesia yang memimpin acara konferensi dengan banyak peserta seperti ini.
Kongres Muhammadiyah di Surabaya ini mendapat liputan luas dari sejumlah media seperti Pewarta Surabaya dan Sintitpo. Karena kepemimpinan Walidah, dalam kongres ini banyak perempuan tergerak bergabung ke dalam Aisyah dan banyak cabang Aisyah dibuka di luar Pulau Jawa dan Sumatera. Kongres Muhammadiyah ke-15 di Surabaya tahun 1927 itu ya. Itu jadi apa peristiwa yang mungkin membuka mata umat Islam pada waktu itu karena apa? Dari Jogja telah muncul gerakan perempuan yang ingin memperjuangkan hak-hak kaum perempuan supaya bisa berpartisipasi di ruang publik sama seperti kaum pria. Seorang perempuan yang sudah berumur itu ya, Nyai Dahlan, mengenakan apa jilbab putih itu ya. Dia itu memimpin rapat dalam sebuah kongres itu ya, kongres. Nah, ini luar biasa sampai-sampai ada media ya dari kolonial maupun dari Cina. Yang Sinpo itu yang paling terkenal itu Sinpo karena menurunkan beberapa edisi untuk pemberitaan Aisyah. Meski aktif berorganisasi dan kerap berdakwah ke banyak daerah, Nyai Walidah Ahmad Dahlan dikenal tidak pernah melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu dan istri. Sebagai orang tua, Nyai Walidah tak hanya kerap memberi nasihat, namun juga mampu menjadi teladan yang baik pada anak-anaknya. Kalau kamu main biola, kamu itu selalu lupa waktu. Beliau pernah berpidato di depan massa yang banyak sekali dan mengatakan dia tahu di situ ada perwakilan dari pemerintah gitu ya, Jepang, dan dia mengatakan memang saya melarang untuk menyembah matahari dan lain sebagainya. Kalau kamu memang keberatan ya silahkan kamu tangkap saya gitu ya. Setelah Kiai Ahmad Dahlan wafat pada tahun 1923, semangat Nyai Walidah Ahmad Dahlan untuk berdakwah dan berjuang memberdayakan perempuan tak pernah surut. Tak hanya lewat aktivitasnya di Aisyah, tapi juga lewat jalan sinergi dengan banyak organisasi perempuan lain. Pada tahun 1928 misalnya, Aisyah turut terlibat aktif dalam penyelenggaraan Kongres Perempuan Indonesia pertama. Kongres perempuan ini dalam lintasan sejarah tercatat menjadi awal kemunculan gerakan nasional perempuan Indonesia. Peristiwa yang monumental yang Aisyah ini masih dengan pikiran-pikirannya Nyai Dahlan yang ingin memajukan perempuan, yang pada waktu itu sebelum Indonesia merdeka ada kongres perempuan pertama di Jogja pada bulan Desember tahun 1928. Alhamdulillah Aisyah dengan murid-murid Kiai Dahlan itu bisa hadir dan menjadi inisiator juga di dalam kongres itu. Ada namanya Ibu Munjiah dan Ibu Hayinah. Nah, ada pidatonya itu luar biasa, persatuan Indonesia. Meski dikenal sebagai inisiator pendirian Aisyah, Nyai Walidah Ahmad Dahlan baru menjadi ketua Aisyah pada tahun 1921 sampai 1926 dan tahun 1930. Kala itu, Aisyah telah memiliki cabang hingga keluar Pulau Jawa. Itu Nyai mau menjadi ketua Aisyah karena dia merasa pada tahun 23 ya, 22-23 itu Aisyah sudah berkembang seluruh Indonesia dan mewajibkan untuk pemberantasan buta huruf. Dulu namanya pemberantasan buta huruf. Dan Nyai paling sregep ikut yang di situ. Gurunya salah satunya itu ada Citra Subono itu. Itu yang mengajar bahasa Indonesia, mengajar ini. Sehingga setelah Nyai merasa aku iso, sudah bisa bahasa Indonesia, sudah bisa begini, dia bersedia menjadi ketua pimpinan Husbestul dulu ya. Pimpinan pusat Aisyah yang sekarang ini. Ketika wilayah Nusantara dikuasai Jepang dari tahun 1942 hingga 1945, keberadaan Aisyah di Jawa dan Madura sempat dilarang oleh rezim militer Jepang. Pada masa ini, meski usianya sudah cukup renta, Nyai Ahmad Dahlan masih sering muncul di depan publik. Ia kerap tampil untuk menggalakkan penurunan bendera Jepang dan menyerukan penolakan terhadap kewajiban melakukan upacara Seikerei atau menyembah Dewa Matahari.
Beliau pernah berpidato di depan massa yang banyak sekali dan mengatakan dia tahu di situ ada perwakilan dari pemerintah gitu ya, Jepang, dan dia mengatakan memang saya melarang untuk menyembah matahari dan lain sebagainya. Kalau kamu memang keberatan ya silahkan kamu tangkap saya gitu ya. Tapi karena memang ketokohan seorang Nyai Ahmad Dahlan pada waktu itu memang membuat Jepang berpikir dua kali. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, semasa berlangsung perang mempertahankan kemerdekaan, Nyai Ahmad Dahlan aktif mengupayakan pendirian dapur-dapur umum di lingkungan Kauman. Sebagai sosok yang dituakan, ia juga masih didatangi dan dimintai nasihat oleh sejumlah tokoh nasional seperti Jenderal Sudirman dan Presiden Soekarno. Ketokohan Nyai Dahlan itu dibuktikan ketika tahun 40-an itu ya, tokoh-tokoh nasional seperti Bung Karno, Bung Tomo, Jenderal Sudirman, termasuk Agus Salim itu ya, itu mereka itu beberapa kali bersilaturahim ke rumahnya Nyai Dahlan di pojok kampung Kauman itu ya, di Bardaya Kauman. Hanya menggali ini ya, menggali khasanah atau minta tausiah dia ya. Dan memang prinsip Nyai Dahlan itu ya, ketika mengendaki ya, bangsa Indonesia merdeka, dia itu mendukung sekali. Bahkan dia itu wanti-wanti ya, istilahnya berpesan kepada tokoh-tokoh Muhammadiyah maupun murid-muridnya supaya bangsa ini dipercepat kemerdekaannya. Kurang dari setahun setelah kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 31 Mei 1946, Nyai Walidah Ahmad Dahlan meninggal dunia. Jenazah tokoh perempuan yang tak lelah berjuang dan menginspirasi banyak orang ini dimakamkan tak jauh dari rumahnya di Kauman, Yogyakarta. Karena jejak jasa dan ketokohannya yang tak terbantahkan, pada tahun 1971, Nyai Walidah Ahmad Dahlan ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Kontribusi Nyai Ahmad Dahlan menjadi pahlawan nasional itu bukan karena beliau istrinya Ahmad Dahlan. Bukan, karena mereka beliau memang punya kontribusi tersendiri. Beliau itu selama ini kemudian dijadikan ikon untuk pergerakan perempuan. Kartini, Dewi Sartika itu tokoh, tapi beliau tidak punya jejak semasif Nyai Ahmad Dahlan. Nyai Ahmad Dahlan itu adalah seorang pergerakan tokoh yang dia punya jejak masif yang sampai saat ini masih bisa kita lihat. Itu yang menjadi satu keistimewaan dari seorang Nyai Ahmad Dahlan. Nyai Ahmad Dahlan mengajari para perempuan itu untuk memiliki keterampilan gitu ya, memiliki keterampilan sehingga mereka bisa mandiri seperti itu ya, mulai dari membatik, kemudian keterampilan-keterampilan menyulam seperti itu. Nah, itu adalah bentuk-bentuk bagaimana perempuan didorong untuk kemudian bisa mandiri. Saat ini Aisyah juga mendorong perempuan itu kemudian punya kehidupan yang mandiri secara ekonomi lewat kegiatan namanya Bina Usaha Ekonomi Keluarga, Bu Eka, seperti itu. Juga koperasi-koperasi Aisyah yang ada seperti itu. Kemudian juga UMKM-UMKM yang dibina oleh Aisyah, karena bagi kita kemandirian ekonomi perempuan itu sangat penting sekali seperti itu. Nah, kemudian juga di bidang sosial, perhatian Aisyah pada kaum miskin seperti itu misalnya juga ditunjukkan dengan panti-panti asuhan yang dikelola oleh Aisyah ya. Yang sehingga para perempuan, anak-anak perempuan yang tidak bisa sekolah itu kemudian bisa sekolah lewat panti-panti asuhan seperti itu. Nah, ini juga banyak panti asuhan yang didirikan oleh Aisyah di seluruh Indonesia. Dalam sepanjang perjalanan hidupnya, jejak langkah, pemikiran, dan ketokohan Nyai Walidah Ahmad Dahlan mengajarkan pada kita bahwa semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kesempatan dan kedudukan yang sama di mata Sang Pencipta. Gagasan sederhana yang syarat makna, tetapi masih sering diingkari kebenarannya oleh sejumlah pihak, hingga masih kerap menimbulkan berbagai masalah hingga saat ini. Metro TV, knowledge to elevate.